Indonesia currently ranks as the country with the third highest biodiversity in the world. The extraordinary wealth of flora and fauna species in Indonesia continually attracts attention from various parties. The National Development Planning Agency has recorded no less than 22,000 species of plants and animals inhabiting the land and water of this vast archipelago. Sulawesi Island, which is the 11th largest island in the world and the 4th largest in Indonesia, holds forest ecosystems that support a variety of endemic and unique flora and fauna that is not found anywhere else. Bogani Nani Watabone National Park is the largest terrestrial conservation area in Sulawesi and is home to ecologically and economically valuable plants and animals specific to Sulawesi. One of the endemic mammals on Sulawesi that requires protection is the Babirusa. Ya, Babirusa itu merupakan satwa endemik di mana dia hanya terdapat di kawasan Walase, khususnya di Pulau Sulawesi, Pulau Togean, Pulau Sula, dan Pulau Buru. Dia termasuk satwa omnivora, di mana dia mengkonsumsinya buah, daun, akar, begitu, dan jamur serta beberapa jenis hewan kecil. Ada perbedaan antara babirusa jantan dan babirusa betina, di mana babirusa jantan dia memiliki taring yang tajam, kuat, dan panjang. Sedangkan untuk babirusa betina, dia cenderung lebih pendek dan bahkan dia tidak ada taring. Babirusa termasuk ke dalam famili Suidae, di mana dia hanya memiliki genus tunggal, yaitu genus babirusa. Dan dia terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, jenis babirusa yang terdapat di Pulau Buru, kemudian babirusa bola batuensi yang terdapat di Pulau Sula, kemudian babirusa celebensis yang terdapat di Pulau Sulawesi, dan babirusa togeanensis yang ada di Pulau Togean. Babirusa ini biasa hidup di hutan tropis. Dia biasanya berburu pada malam hari karena untuk menghindari serangan dari satwa lain, ya. Dia memiliki panjang tubuh kurang lebih sekitar 85 sampai 105 cm dengan tinggi badan sekitar 65 sampai 80 cm dan memiliki bobot tubuh antara 90 kg sampai 100 kg. Dia juga mempunyai ekor yang panjangnya bisa mencapai 20 sampai 35 cm. Kemudian babirusa ini memiliki kulit yang kasar dan berwarna keabu-abuan serta hampir tidak berbulu karena bulunya itu cenderung tipis gitu, jadi kelihatannya tidak berbulu. Dan ciri yang paling menonjol dari babirusa ini adalah taring yang dimiliki, di mana taring babirusa ini taring atasnya keluar menembus dari moncongnya dan melengkung ke belakang ke arah bagian mata. Gunanya adalah untuk menghindari dia dari duri rotan ketika dia misalnya berjalan di hutan itu. Babirusa juga termasuk binatang yang sebenarnya dia suka menyendiri, tetapi kadang-kadang dia terdapat dalam kelompok-kelompok kecil di mana satu babirusa jantan yang dianggap paling kuat yang akan memimpin kelompok tersebut. Dia biasa mencari makannya tidak seperti, meskipun bentuk tubuhnya seperti babi hutan, akan tetapi dia tidak menyurup di tanah gitu. Jadi dia cenderung memakan buah-buah yang ada di hutan ataupun dia mencakar kayu-kayu mati untuk mencari larva lebah, ya. Dan babirusa juga menyukai buah-buahan seperti mangga atau jamur dan juga dedaunan yang dia temui di hutan. Jadi ancaman utama terhadap keberadaan babirusa di kawasan hutan Indonesia ini yang pertama adalah adanya perburuan liar, ya, maupun adanya istilahnya kehilangan habitat. Kehilangan habitat ini bisa disebabkan karena adanya illegal logging ataupun perambahan hutan
maupun dampak dari kebakaran hutan yang sering terjadi. Kita sudah melakukan pendataan untuk mendukung program KKH di mana untuk melakukan peningkatan populasi sebesar 3%. Nah, dengan basis data tahun 2008 itu babi rusa di Bogani berkisar kurang lebih 362 ekor. Dan selama 5 tahun sampai di 2014 dia sudah mengalami peningkatan dengan jumlah 402 ekor, kurang lebih 402 ekor.